فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita teruskan insyaallah kajian Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad karya Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah. Dan kita pada pertemuan sebelumnya telah membahas empat paragraf pertama, bukan? Atau lima paragraf pertama? Empat paragraf pertama ya. Berarti sekarang wa min huna ittajahat himamu ahlul ilm, himamu ahlul ilm. Baik. Kita baca dulu satu paragraf. Wa min huna ittajahat himamu ahlil ilmi ila ta'allumi ahkamil aqidati wa ta'limiha wa'tabaru dhalika min awwaliyatil ulum, ya min awwaliyatil ulum, wa allafu fiha mu'allafatin khassatan, يؤلف فيها مؤلفات خاصة فصلوا فيها أحكامها وما يجب فيها وبينوا ما يفسدها أو ينقضها من الشركيات والخرافات والبدع. ومن هنا dan dari sini setelah kita mengetahui fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik, juga perkataan Imam Bukhari babul ilm qabla al-qawli wal amal, ilmu dulu sebelum bicara dan beramal. Maka ittajahat himamu ahli al-ilm, ya ittajahat artinya tertuju, tertujulah himam. Himam jama' dari himmah, cita-cita. Itu di sini maksudnya perhatian, penujuan, perhatian, ya kepentingan, keperhatian, jamaah perhatian, perhatian para siapa? Ahli ilmu, ulama, bukan juhala. Ya ulama di sini mereka langsung menuju perhatian kepada apa? Ta'allumi ahkamil aqidati wa ta'limiha. Dua hal, ta'allum dan ta'lim. Ta'allum dan ta'lim. Jadi para ulama mereka enggak mau ta'allum tok itu. Karena ta'allum tujuannya untuk amal dan tujuannya untuk ta'lim juga. Itu ulama, ulama dari dulu kayak gitu. Enggak ada ulama belajar terus tapi enggak pernah mau ngajar tuh. Atau minimal menulis buku kalau misalnya enggak ngajar. Jadi ulama mereka selalu membagi ilmunya. Nah, para ulama mereka bercita-cita terus untuk ta'allum, belajar, mempelajari ahkamil akidah, hukum-hukum akidah. Wa ta'limiha dan mengajarkan hukum-hukum akidah kepada masyarakat. Wa'tabaru dhalika min awwaliyatil ulum. I'tabaru dan mereka memandangnya, menganggapnya, menganggap zalika, zalika di sini kembali ke ilmu akidah. Ya. Min awaliyat. Awal itu kan pertama, maksudnya sih prioritas. Awaliyat jamak dari awaliyah, yaitu ilmu akidah tergolong dari ilmu-ilmu yang diprioritaskan. Atau memang ilmu ini ilmu dasar yang harus lebih diprioritaskan untuk dikuasai dibandingkan atau sebelum ilmu lainnya untuk dikuasai. Karena akidah dulu dibenahi. Wa allafu fiha muallafatin khassatan.
Dan mereka pun alafu. Berarti alafu, alafu jiwan, maafin, bukan maaf, alafu, alafu itu kan. Alafu artinya apa? Menulis, mengarang. Mengarang fiha, fiha yaitu dalam ahkamil akidah. Fi di sini artinya berkenaan dengan atau tentang hukum-hukum akidah, tentang akidah Islamiyah. Mu'allafatin khasatan, karya-karya. Mu'allafat artinya karya-karya, buku-buku yang khusus. Itu kan buku ada alirannya, maksudnya kategorinya. Kategorinya khususnya akidah, ada hadis, ada akidah ada khusus sendiri. Ya. Fassalu fiha ahkamaha wa ma yajibu fiha. Fassalu, mereka merinci, mentafsil fiha. Hadis ini kembali ke muallafat, khassah, merinci di dalam karya-karya mereka yang dirinci adalah ahkam al-aqidah, hukum-hukum akidah. Wa ma yajibu fiha, dan apa yang wajib berkaitan dengan akidah. Hadis ini, hadis ini tuh beda-beda kan. Ya fassalu fiha, itu fassalu fi muallafat ahkam akamaha ahkam al-aqidah, wa ma yajibu fiha wa ma yajibu fi tilkal aqidah. Wabayyanu ma yufsiduha, dan mereka para ulama menjelaskan ma yufsiduha, apa apa yang merusaknya. Ha di sini kembali ke buku atau kembali ke akidah? Ke akidah. Oh. Wabayyanu ma yufsidu muallafat, dan mereka menjelaskan apa yang merusak buku-buku mereka. Enggak. Satu rayap, dua kecebur. Enggak. Di sini wabayyanu ma yufsidu al-aqidah au yanqudha, merusak atau yanqud, membatalkan, menghanguskan gitu. Minat, dan di sini yang merusak, merusak ini enggak mesti membatalkan loh, ya. Beda loh. Fasad dengan batil. Ya. Fasad dengan naqd itu kalau misalnya naqd udah jelas keluar dari Islam. Ya, tapi kalau misalnya fasad belum tentu. Nah. Minasyirkiyat, dari kesyirikan-kesyirikan. Syirik, apakah semuanya mengeluarkan dari Islam? Enggak, ada syirik kecil. Yang syirik kecil merusak enggak? Merusak akidah. Yang syirik besar merusak enggak? Merusak dan membatalkan. Jika hujjah telah tegak atasnya. Tapi khurafat, apakah selalu merusak? Selalu merusak. Tapi apakah selalu membatalkan akidah? Enggak selalu. Ya. Bid'ah, apakah selalu merusak? Selalu merusak. Tapi apakah selalu membatalkan? Enggak mesti. Baik, bisa dipahami sini. Jadi makanya takbir beliau hafizahullah itu enggak macam-macam, enggak main-main. Iya. Maksudnya kalimat beliau ini berilmu gitu. Kalimat yang memang ada ilmunya. Ada ukurannya. Tapi kita lanjutkan. Ini paragrafnya agak panjang tapi enggak apa-apa. Wa hadha huwa ma'na la ilaha illallah. Falaysat mujarradu kalimatin tuqalu bil lisan. Bal laha madlulun wa ma'nan wa muqtada. Tajibu ma'rifatuha kulluha. Ya. Tajibu ma'rifatuha kulluha. Wal 'amalu biha zahiran wa batina. Wa laha munaqidat wa munqisat. Wa la yattadhihu dhalika illa bit-ta'allum. Tudlu. Wa hadha huwa ma'na la ilaha illallah. Inilah ma'na la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Falaisa mujarrada, mujarrada ya. Laisa itu masuk ke mana Pak? Inna wa akhwatu apa kana wa akhwatu? Kana. Hah?
kana. Jadi walaisat falaisat mujarrada ya. Walaisat mujarrada kalimatin. Mujarrad itu Indonesia itu sekadar gitu, bukan sekadar kalimat, bukan sekadar kata. Bukan cuman omongan tok gitu loh. La ilaha illallah itu bukan cuman lidah doang. Tuqalu bil lisan, bukan cuman gerakan lisan doang. Ballaha melainkan laha ya, ha di sini kembali ke mana? Kalimat. Melainkan kalimat itu memiliki madlul petunjuk. Ya, itu maksudnya maksud makna wa muqtada konsekuensi. Ya. Jadi madlul ini yaitu maksud. Ya kan? Makna yaitu arti. Jadi ada maksudnya kalimat ini? Ada. Ada artinya enggak? Ada artinya. Apa aku udah selesai? Belum. Masih ada konsekuensinya muqtada. Jadi jangan cuma bicara doang. Kayak misalnya bicara sama istri, sayang kamu, aku sayang kamu. Kalau sekadar dia ada enggak madlulnya? Ada maksudnya. Pengucapan itu. Ada enggak maknanya? Ada maknanya. Kalau enggak ada maknanya berarti enggak paham orang-orang. Tapi muktadanya harus ada enggak? Harus ada. Itu kalau manusia lebih-lebih sama Allah gitu. Cinta Rasul juga ada madlul, ada makna, ada muktaba. Konsekuensinya harus ada. Nah, tajibu ma'rifatuha kulluha. Wajib mengetahuinya semuanya. Wal 'amalu biha zahiran wa batina, dan mengamalkan dengannya, beramal dengan la ilaha illallah lahir batin. Jangan lahirnya tok. Sementara batinnya enggak la ilaha illallah. Dan insyaallah kalau batinnya benar la ilaha illallah, lahirnya akan mencerminkannya insyaallah. Walaha, dan kalimat la ilaha illallah juga punya munaqidat dan munqisat. Munaqidat artinya adalah pembatal ya. Dan munqisat artinya adalah pengurang kadar keimanan. Wala yattabi'u dzalika illa bitta'allum, dan tidak jelas itu semua, apa itu munqisatnya, apa itu munqisatnya yang membatalkan, yang mengurangi iman, apa itu enggak bakal jelas kecuali dengan cara ta'allum, sinau, belajar. Makanya kalau misalnya kita malas belajar tauhid, ya bakal banyak syubhat, bakal remang-remang ya. Gitu ya. Walihada, kita baca lagi. Walihada yajibu an yakuna li'ilmil aqidati as-sadaratu bainal muqarraratid dirasiyyati fi mukhtalafil marahil. Atau fi mukhtalif ya, mukhtalifil marahil. Wa an tu'ta min al-hisasil yawmiyyati al-'adadu atau al-ya al-'adad al-kafi, al-'adad al-kafi. Wa yukhtaru laha al-mudarrisun al-akfa'u, al-mudarrisun al-akfa'. Wa an yurakkaza 'alayha fil najahi war-rusubi khilafu ma alayhi ghalib waqi'i dirasatil manhajiyyatil yawma, fa inna 'ilma al-'aqidati fil ghalibi la yuhdha bil ihtimami fi tilka ad-dirasat mimma yakhsha min wara'ihi an yansha'a جيل يجهل العقيدة الصحيحة
yajhalul aqidata as-sahiha fayastasigh asy-syirkiyata afwan asy-syirkiyati fayastasigh asy-syirkiyati wal bid'ah wal khurafat wa ya'tabiruha min al-aqidah لأنه وجد الناس عليها ولم يعرف أو لأنه وجد الناس عليها ولم يعرف بطلانها kita lanjutkan dikit. ومن هنا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يوشك أن تنقض عرى الإسلام تعور الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. Pentingnya. Wali kita ulang yang tadi. Wali hada dan karena inilah. Yajibu wajib an yakuna wajib agar li'ilmi al-aqidati untuk ilmu akidah wajib apa adanya as-sodaroh maksudnya as-sodaroh di sini adalah skala yang prioritas pemprioritasan gitu sodaroh penyodoran bainal muqarrarati dirasiyah di antara atau dalam al-muqarrarat kurikulum di rosia kurikulum pelajaran sekolah fi mukhtalafil marahil di al marahil jama' marhala itu tingkatan atau jenjang di jenjang yang berbeda ya semua jenjang dari SD SMP SMA semua harus ada ya ihtimam terhadap akidah Islamnya wa an tu'ta min al hisasil yaumiyati al adad al kafi dan agar diberikan yaitu akidah, pelajaran akidah dari hisos al-yaumiyah. Hisos jamak dari hissah. Hissah yaitu jam pelajaran. Jam pelajaran seperti ini kan harian. Berarti sebenarnya belajar akidah itu harus harian sebenarnya. Al-adad al-kafi yaitu jumlah jam yang memadai, yang kafi itu pencukup, yang mencukupi, memadai. ويختار لها المدرسون الأكفاء dan yukhtar artinya dipilih laha untuk akidah Islam itu pelajaran itu yang dipilih apa siapa mal mudarrisun al akfa para guru yang mumpuni ya itu capable dalam masalah akidah bukan guru bahasa toh pintar karena pintar bahasa terus karena pintar suruh ajarin akidah lah nggak bisa ya kecuali kalau emang dia pintar juga akidah bagus juga apalagi akidah wa an yurakkaza 'alaiha fin najahi war rusub dan juga yurakkaz yaitu dijadikan bahan pertimbangan gitu lah dipertimbangkan atasnya yaitu bahwasanya pelajaran akidah itu menjadi pertimbangan yang berat fin najahi warusub di dalam permasalahan najah kelulusan apa naik kelas gitu dan rusub dan gak naik kelas jadi kalau misalnya tiap kelas itu atau tiap siswa di sekolah kita misalnya kita punya sekolah pelajaran akidah itu menjadi skala prioritasnya itu masya Allah mantap itu. Jadi kalau misalnya dia fikihnya mantap, tapi akhirnya bobrok pelajarannya, bisa nggak naik kelas? Bisa. Keren itu. Oh itu ditakuti itu nanti. Nah khilafu ma alaihi ghalib waqi'i dirasatil manhajiyatil yaum. Khilaf yaitu berbalik dengan, tidak sesuai dengan apa yang sekarang. Ghalib, mayoritas. Waqi' kenyataan. Ad-dirasat al-manhajiyah yaitu realita di sini waqi'atnya realita dirasat pembelajaran pembelajaran manhajiyah itu maksudnya adalah kurikulum-kurikulum tersekolah kurikulum-kurikulum sekolah di hari ini al-yaum ya sekarang kurikulum-kurikulum sekolah masyaallah
Apa yang terjadi, kata Syekh Shalih, fa inna ilmal aqidati fil ghalibi la yuhdha bil ihtimami fi tilka dirasat. Sesungguhnya ilmu akidah fil ghalibi kebanyakan ya, la yuhdha bil ihtimam, la yuhdha tidak mendapatkan gitu ilhitimam perhatian, tidak mendapatkan perhatian di rosat tersebut. Apa yang ditakutkan dari situ? Ini yang bakal terjadi. Mimma yakhsha min waraihi an yansha'a jilun yajhalu al-aqidata as-sahihah. Dari terhadap apa yang mimma yakhsha, ya yakhsha, yang ditakutkan min waraihi, di balik itu ya, di balik kenyataan itu nantinya di masa depan, an yansha'a jilun tumbuh. Nah, akan tumbuh suatu jil, jaringan Islam liberal, bukan jil di sini, generasi, akan tumbuh generasi ya jahalul aqidah as-sahihah, yang bodoh jahil terhadap akidah yang benar. Nah, kalau misalnya masyarakat bodoh terhadap akidah yang benar, ini yang akan terjadi. Fayastasighu asy-syirkiyyati wal bid'i wal khurafat. Ini yang akan terjadi nih. Kalau enggak ngerti akidah, ini yang terjadi. Yastasighu artinya apa? Terseret. Tergoda dengan syirkiyat, kesyirikan-kesyirikan, bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan. Makanya orang yang bergelimang bid'ah rata-rata memang dia bodoh akan akidah Islam ya. Kalaupun belajar akidah Islam, malah belajarnya dengan belajar ala ahlul kalam. Seperti orang liberal itu belajar akidah, mereka belajar, tapi belajar dari barat, makanya jadi konslet terus ya. Wal khurafat, dan khurafat artinya khuraf, itu kosong, cerita-cerita khayalan kosong gitu. Khurafat. Wa ya'tabiruha min al-aqidah, maka manusia, dia akan, orang yang bodoh ini, generasi yang bodoh ini, ya tabir, menganggapnya. Hadis ini kembali ke semua jamak tadi, syirkiyat, bid'ah dan khurafat. Jadi akan dianggap bagian min al-aqidah, bagian dari akidah. Kenapa menganggapnya bagian dari akidah? Li'annahu wajadannasa 'alaiha, karena orang yang jahil tersebut menemukan manusia itu berada di atas akidah tersebut. Ngelihat orang-orang pada kekuburan, ziarah, kemudian sholat di sana atau doa di sana, tawasul di sana, dianggap oh inilah ibadah yang sebenarnya. Karena bodoh, enggak tahu, enggak punya bekal, maka melihat, belajar dari realita yang terjadi. Walam ya'rif butlanaha, dan tidak mengetahui kebatilan syirkiyat, bid'ah dan khurafat tersebut. Insyaallah terakhir di sini. Wa min huna, berangkat dari sini, qala Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, beliau berkata, yushiku an tankudha 'urul Islam 'urwatan 'urwatan. Yushiku artinya hampir saja atau sudah dekat waktunya. An tankudha, naqad itu artinya berkurang, maksudnya terurai. 'Ura itu tali simpul. Panistam sakabil urwatil wuthqa, yaitu tali simpul yang wuthqa, yang paling kuat. Nah, ura ya. Ura itu tali-tali simpul. Tali-tali simpul itu akan mulai terurai, terberai, urwatan urwatan, dan terberai itu enggak langsung putus blok semua, enggak, tapi sedikit-sedikit, urwatan urwatan. Satu tali demi satu tali. Nah, jadi perlahan-lahan. Kapan itu terjadi itu, kalau misalnya tali simpulnya bakal peretelan perlahan-lahan. Idza nasya'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Jika nasya'a, tumbuh dalam Islam, yaitu dalam lingkup muslimin, tumbuh di antara mereka man la ya'rif al jahiliyah, orang yang tidak mengetahui jahiliyah. Nah, makanya ada kitab Masailul Jahiliyah. Disyarah sama disyarah masih jauh, Masailul Jahiliyah, mengungkap perkara-perkara jahiliyah ya. Harus tahu itu. Iya. Tapi sebenarnya insyaallah di sini juga perkara jahiliyah ya, lawan dari akidah salimah itu perkara jahiliyah semua insyaallah.
Jadi mudah-mudahan kita sembari juga belajar itu insya Allah. Taib. Ya, dari ini kita belajar sedikit bahasa Arab dan juga akidahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan juga keturunan kita, istri kita, keluarga kita orang-orang yang mengetahui jahiliyah dan menjauhi jahiliyah tersebut dan bertaubat darinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ampuni kita bersama-sama insyaallah. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.